gendut banget. Ya maaf. Ya, gue Sherlock ya. Gue Sherlock ya. Jangan mau. Aku mah pocong lah. Aku sih mantan. Ya. Makhluk hidup, betul tidak? Ya, lanjut. Aku pengen tanya deh, ada nggak? Ada mantan terindah nggak? Nggak ada. Soalnya kalau indah nggak akan jadi mantan. Mantap, mantap. Jawaban aku juga itu loh, baca pikiran gue ya. Enggak lah, ya tos dulu dong kita kan, ya. Maka. Apaan sih? Enggak, itu kan apa namanya kamus-kamus anak-anak. Oh. Kayak aku udah beli tiketnya, tapi aku tuh takut kita yang nonton di live di rumah akan baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Insya Allah baik-baik aja. Yang penting pikiran kalian tetap positif. Oh, aku pengen kasih tau ini juga sih. Mumpung lagi santai, ada yang nanya kemarin ke aku, Kak, itu bohongan apa enggak sih kalau misalkan aku lagi nonton KBP, kadang-kadang aku di rumah juga ngerasain hal-hal yang misterius gitu loh, atau hal-hal mistis. Sampai kita menyarankan untuk mereka minum apa namanya, minum air putih. Iya, minum air putih gitu. Itu mungkin aja terjadi karena dimanapun kalian berada, mereka itu bisa mendengar dan merasakan ya, kalau bener. Misalkan lagi ada satu pembahasan tentang hal gaib. Nah, kadang juga kayak kemarin Tian itu kan sebenarnya orang yang paling gak sensitif, tapi dia bisa ngeliat secara nyata gara-gara kamu pegang. Aku bilang sama Tian pas mobil, lo pegangan sama si ini ya, Visi ya. Iya, dia pegang. Kak Tian, pegangan dong sama aku. Kamu bilang gitu kan pas kamu mau masuk ruangan. Aku bilang, lo kalau lagi penelusuran jangan mau dia pegang sama Freslin jauh-jauh. Nyamber, tau gak? Emang iya mas? Iya, pokoknya udah Freslin, Nanda, Didi tuh jangan pegang-pegang deh kalau lagi penelusuran gitu, takut ya. Iya, mereka siap. Yang megang kan kaget, shock, dia langsung, aduh ketakutan. Tapi langsung. Tapi kakak megang? Ya kan kakak juga masa kayak gitu. Oh yaudah, gitu, oke lanjut. Yaudah, gak aku gandeng ya. Nih, kalau jamnya kelewat, itu bisa diakses 24 jam atau tidak? Enggak, karena tayangnya live, jadi dia akan tayang sesuai jam tayangnya. Kita akan tayang mulai dari jam 10 malam sampai jam 1. Cinderella harus pulang. Ya, dadah. Kereta kamu sudah berubah. Keretanya udah berubah tuh. Ih, ketawain. Cinderella. Kamu udah gobak sodor. Bukan jatuh. Cece marah tangannya dipegang sama Katian. Enggak lah, orang aku yang megang. Enggak, bukannya marah, tapi Tiannya malah jadi kesamber. Dia malah jadi ngeliat hal-hal yang aneh-aneh gitu karena energinya dapat dari Frisly. Kak, ini beneran live streaming kah? Enggak record typing. Tapping. Tapping. Kalau typing, lu ngetik dulu. Enggak lah. Gini, ini adalah beneran live
streaming. Jadi yang mau aku bilang juga, kalau misalkan nanti pada saat lagi live sinyalnya suka naik turun gitu ya, terus gambar kalian kadang-kadang mungkin tidak terlalu clear karena memang kita tidak ada proses editing. Betul. Tidak ada proses apapun itu, jadi benar-benar apa yang kalian lihat langsung kita tayangin. Dan biasanya sinyal yang atau gambar yang kalian lihat itu tergantung sama pertama sinyal di daerah kalian, kedua juga dari medianya, antara TV atau mungkin pakai laptop atau mungkin pakai handphone. Itu kan kilobyte-nya juga mungkin akan beda-beda. Tapi kita nggak typing. Jadi kita nggak typing. Kita live, sumpah beneran. Ntar gue dikatain lagi sama selebgram. Salfok sama... Ini colek, kamu bisa. Salfok sama cincin kalian berdua, kok bisa sama? Lah, oh, aku udah dari lama. Aku juga udah lama. Nah, kalau ini cincinku itu tadinya adanya di jari tengah. Maaf ya. Aku juga kan tadinya di jari tengah. Cuma gak muat. Akhirnya terus aku pindahin. Pindah ke sini. Kalian lihat, aku tapi udah lama aku pakai ini. Jangan bergosip deh. Kak Jordi download Twitter. Enggak, aku gak punya Twitter mulai sekarang. Hilang. Voucher gepreknya ada kadaluarsanya enggak? Ada kadaluarsanya. Dia itu kadaluarsanya sampai tanggal 16 Desember kalau enggak salah. Kalau enggak mau kadaluarsa, lu buka franchise, Panjul. Ih, kenapa sih? Jawabnya ngegas banget. Enggak lah. Kak Frisly cantik ya. Netizen-netizen kita tuh baik-baik semuanya. Kalau misalnya aku ganteng, namaku Muhammad Frisly. Mantap. Hal apa yang terlucu pada saat penelusuran? Banyak sih. Banyak. Kayak kena ranting tapi dikira yang megang setan. Terus pada saat Mas Nanda kesurupan ready ini apa namanya? Jatuh terbalik. Terus udah kayak gitu pada saat Mas Nanda waktu itu ada tuh episode yang mana ya? Yang di apa rumah dinas, inget nggak? Nova keluar jendela terus Ridi mau ngejar, terus jendelanya nggak muat. Jadi nge-stop gitu. Aduh, terus nggak muat gue tadi. Ada juga yang pas Ridi kesundul Mas Anda, iya, langsung terbalik. Banyak sih, terus ada yang lagi hening-hening tiba-tiba ada yang bersin lah, kan kita pikir setan jadinya. Iya. Kak Frisly matanya kenapa? Bandel. Klarifikasi, emangnya bikin salah. Ada segmen penelusuran nggak di live-nya atau full podcast? Ada dong, lengkap. Ada podcast, ada penelusurannya. Ada. Bahkan lebih. Ada podcast, ada penelusuran, dan lain-lain. Baca. Apa itu dia? Baca. Balik, makannya. Baca. Gue ramah banget, siapa yang lebih... Oh, itu nama akunnya? Enggak, ini nanya. Iya, itu nama gue ramah banget, nama akunnya. Siapa yang lebih sering ngambek, Frisly atau Uncle? Siapa? Uncle. Siapa yang live Instagram tapi WhatsApp gak dibuka? Frisly. Tapi emang aku gak pakai notif, Kak. Mulai sekarang notifnya itu deh. Notif nggak jadi. Kak, kalau beli tiket di HP orang tua terus nontonnya di HP aku bisa nggak? Biasanya di HP Pak RT abis itu. Bisa. Yang penting kan linknya itu dipakai untuk satu handphone. Bakal ada iklan apa enggak? Combreak sih ada. Iya, kalau enggak. Soalnya kan kita butuh persiapan. Kalau misalnya mau penelusuran ya kan? Iya, karena kayak kostumnya beda, kita equipment-nya. Angin cam yang di depan muka, di belakang. Terus aku harus bawa receiver karena nanti di penelusuran kita enggak ditemenin sama kru. Jangan dibaca. Cuma lihat aja. Apa? Idi. Udah, jangan dibaca. Ini baca. Baca dong. Baca.
apa? Pernah nggak kakak takut waktu penelusuran? Sering. Emang kalian kira? Ada Fadlan tuh, aku nggak pernah diajak. Fadlan. Mau dibongkar nih. Berani ngomong nggak pernah diajak kalau main Fadlan Holau. Kalau ngomong aku nggak pernah diajak kalau main, mau dibongkar nih. Kasih tahu ke lu dulu nih. Lo mau kirimin kita makanan ke rumah gue sekarang atau di live ini langsung gue bahas nih. Demi ya. Satu. Ntar bentar lagi bunyi jam nih. Cinderella harus balik. Labunya udah berubah. Lihat pertanyaan dong. Oh iya. Hei apaan sih? Kapan jadian? Woy astagfirullah, apa sih itu jadian? Kita tuh, kita kan manusia bukan makhluk jadi-jadian. Duh. Kalau penelusuran kok masih bisa ngelucu gitu, padahal aku yang nonton aja udah tegang. Justru kita bercanda biar ngeserem bos. Kalau uncle udah apa-apa di bercandain artinya dia udah takut banget. Udah itu. Kalau awal baru mulai tuh kayak sok serius gitu, kayak diserem-seremin. Kok udah di dalam, wah gue udah bercanda mulu deh. Emang suka bercanda ya? Uncle. Apaan sih? Yang lain? Aduh, kepencet. Udah kali ya, kita udah 1 menit lagi. Di antara Kak Prisley dan Angkel yang paling sompral itu siapa? Emang aku ya? Iya. Kan kakak kalau lagi ngomelin hantu juga kayak gitu. Woi, mau apa lo? Kalau misalnya lo mau ngomong sini, jangan hilang-hilangan gitu. Ya abis gimana? Mau ngobrol tapi hilang-hilangan. Iya, berarti sompral kan? Enggak sompral ya, kan ngasih tahu. Oh iya, tapi ya gitu. Pokoknya Angkel guys. Kayaknya. Oke guys, jadi udah selesai karena sudah jam 9. Yes, udah jam 9. Udah tayang part 3, kita mau nonton. Dan jangan lupa untuk beli tiket Kakak Beradik Podcast Untold Story live special. Tanggal spesial Tanah Pasundan tanggal 11 dan 12. Live selama 3 jam. Betul, dan itu bukan cuma penelusuran sama podcast saja, tapi akan ada banyak banget mengungkap mitos-mitos di Tanah Pasundan. Harganya langsung cek aja di Instagramnya KBP. Dan jangan lupa untuk nonton part 3-nya. Di story kita tinggal di swipe up aja. Swipe up. Bye. Bye. Bye.